Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang satu ini akan mencoba membaca melongat dan menjelaskan Kitab Bidayah Al-Hidayah halaman 10 mulai dari Faslun fi adabil istiqadi minan naum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal fi adabil istiqadi minan naum, ngeunaan adab budak dina sare. Fa idza istiqadta di mana-mana hudang anjeun minan naumi tina kulam. Fajtahid mangka kudu ati-ati anjeun antas taikodo kana yen hudang anjeun qobla tulu'il fajri samemeh terbit fajar. Waliyakun sareng kudu aya anjeun awwaluma mimitina perkara yajri anu berjalan ala qalbika dina hate anjeun. Walisanaka sareng lisan anjeun zikrullahi ta'ala tina zikir ka Allah ta'ala. Fakul, maka ucapkan ku anjen inda dalika nalika hudang tina sare. Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah alladzi anu ahyana ngahirupkeun Allah ka abdi sadaya. Ba'dama sabadana perkara amatana anu ngamautkeun Allah ka abdi sadaya. Wa ilaihi sareng mungka Gusti wungkul annusyuru abdi sadaya uli. Wa asbahna isuk-isuk abdi sadaya. Wa asbaha sareng isuk-isuk al-mulku karajaan lillahi etab pikir Allah. Wal agamati sareng keagungan. Wa sultani sareng kekawasaan lillahi etab Sang ya Allah. Wal izzati sareng keagungan, wal kudrati sareng kekuasaan lillahi eta kangge Gusti Allah Rabbil alamin anu mangeran dan sadaya alam. Asbahna isuk-isuk abdi sadaya ala fitratil Islam netepan kana agama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas sareng kana kalimatul ikhlas. Wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sareng kana agama urang tegesna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina sareng ka agama bapa urang sadaya Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bidayatul Hidayah ini karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang mana di dalamnya itu terdapat 3 bagian. Yang pertama tentang ta'atullah, yang kedua itu berisi tentang amar ma'ruf, dan yang ketiga itu berisi tentang bagaimana kita bergaul. Nah, pada bagian kali ini musannif menjelaskan bagaimana adab kita ketika bangun tidur. Nah, musannif itu menyuruh kita ketika bangun tidur itu bukannya melakukan hal yang lain-lain, tapi mesti zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Mengapa? Karena hidup kita, mati kita itu hanya oleh Allah. Kita itu tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Makanya di sini musannif tidak hanya memerintahkan untuk senantiasa berzikir dengan cara mengingat begitu saja kepada Allah, melainkan ada doa yang dianjurkan oleh musannif. Bagaimana doanya? Nih, doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Baca, tapi di dalam kitab ini ada beberapa kalimat yang ditambahkan oleh musannif. Tidak apa-apa selama kalimat itu mengandung arti yang baik. Nah,
Setelah itu, kita itu mengakui kalau kita itu kalau malam diserang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih dalam jenis lomba.